Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Alfa, sales Honda Daya Motor. Sekarang saya sedang berada dengan motor Honda CRF warna putih yang warnanya kalem tapi dia garang gitu. Yuk, kita lihat seperti apa motornya. Yuk. Nah, ini Honda CRF warna putih hitam. Kita lihat. Nah, kita lihat ini untuk visornya dia warna hitam glossy dengan lampunya dia kecil. Kita lihat. Nah, ininya spakbor depan dia warna putih, dibantu warna putih. Kita lihat ini untuk shock breaker upside down-nya. Shock breaker. Untuk penjelasan lebih detail nanti saya simpan deskripsinya tentang Honda CRF. Ini saya membahas sedikit tentang warna putih ini, warna putih hitam kodenya. Kita lihat di sini, ini bodinya real warna putih. Nah, berban dibalut dengan stiker ya, stripping ini. Nah, ini stripping ke CRF, ini warna hitam glossy. Nah, bodinya dia full warna putih. Kita lihat. Nah, warna ini sangat disukai karena ini warna baru Honda CRF. Ya, warnanya itu benar-benar ya, benar-benar orang itu nggak bosen dilihatnya gitu. Karena untuk motor trail itu jarang yang pakai warna putih. Kebanyakan itu warna hitam, warna merah. Nah, kita lihat kondisinya. Dia udah double disc, double cakram. Lumayan ini motor dengan mesin 150cc VGM FI. Motor ini diklaim sangat irit sekali. Ini warna ya, warna putih. Untuk penjelasannya udah saya simpan ya di deskripsi tentang CRF 150 info lengkapnya. Nah, ini untuk harganya di 34.575. Nah, mungkin sekian tentang pembahasan motor Honda CRF warna putih. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini agar video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.